Oke, berjumpa lagi di channel Hanif Maju Mapan. Oke, sebelumnya jangan lupa like and subscribe video ini agar kamu bisa mendapat informasi terbaru tentang sepeda terupdate. Oke, bersama saya Hanif Maju Mapan. Ini kali ini kita mau mereview sepeda Polygon Primer 5 tahun 2019. Oke. Ini yang paling terbaru ya. Warnanya seperti ini. Abu-abu, kombinasinya ungu dan hitam top seperti ini. Oke, kita mau mereview bagian-bagiannya. Kira-kira seperti apa, guys? Oke, mari kita pertama dari ini. Sprocket. Nih. Sprocketnya dari Shimano CSHG 200 ini seperti ini, guys. Ini 9 speed ya, guys. Untuk rear derailleur ini pakai Shimano Acera. Nih, mantap. Ini sangat enteng di tanjakan karena sepeda ini memang tangguh, udah nggak diragukan lagi. Oke, sekarang kita ke ban Polygon Primer 5 ini. Sekarang pakai Delitere. Kalau yang 2018 ada yang pakai Trax, ada yang pakai Delitere. Seperti ini. Ini ukuran banyak. Seperti ini kan. Ini 27,5 kali 225. Seperti ini. Ini gede ya. Nih. Mantap ini. Seperti ini. Nah, nih untuk velg ini Polygon sudah pakai tapak yang paling lebar. Ini pakai merek Etro. Seperti ini kan. Etro X15. Ini mantap kan ini. Tapaknya kalau dulu pakainya Araya yang 2018. Saya pernah punya namun saya jual, guys. Biasa. Ini seperti ini. Oke, kembali ke disc brake. Ini disc brake-nya pakai Tektro. Ini cakram ya, guys. Cakramnya merek Tektro juga seperti ini. Set ini. Ini penampakannya. Pakai Tektro. Mantap. Oke. Berikutnya ini FD dari Primer 5 ini sekarang sudah
lebih jos. Kalau dulu 2018 pakai Shimano Altus, sekarang pakai Shimano Acera. Ini gan Acera kan. Mantap, poligon itu semakin maju karena mungkin persaingan ya. Ini kemarin tak pakai di pegunungan tinggi itu enggak rewel. Enggak rewel, enak, yang jelas enteng. Ini untuk kerangnya ini pakai Shimano. Ini FCMT101 -M315 made in Filipina. Mantap. Ini 3 speed ya guys. Ini 1, 2, yang paling kecil 3. Oke, ini beralih ke saddle. Ini pakai NTT Polygon, dari dulu setianya NTT atau khusus ya. Terus untuk seat mos ini pakai NTT juga. Ini aluminium guys, bukan dari besi, jadi nggak membebani sepeda. Oke. Untuk frame ini catnya timbul seperti ini guys. Framenya nih ada tulisannya primer. Ini agak timbul kasar gitu, tapi enak nih ya, lebih garang lah itu hitam. Untuk catnya juga lebih halus, lebih tebel. Warnanya juga ya feminim lah, tapi kondisi di gunung ini bukan feminim lagi guys. Mantap. Ini internal kabel. Untuk disc brake-nya masih di luar ya kabelnya guys, ini seperti ini, tapi cuman satu ini kok. Nah ini set seperti ini, yang lain sudah internal. Ini internal. Ini internal. Oke, kita beralih ke poroknya. Ini Polygon pakai Santur XCM. Ini Santur XCM 3.0. Mantep ini. Ini sudah lock open ya guys. Ini seperti ini penampakannya. Ini cakram juga. Untuk peleknya sama seperti yang belakang, pakai merek Etro X15, banyak 27,5 × 225, merek Delitery. Ini bisa di open lock. Kalau misalnya mau di jalanan menanjak, open. Ini kita buka biar nanti empuk. Ini seperti ini guys. Ini kalau kita ngunci nanti di jalanan aspal lurus itu biar nggak cepet lelah. Kalau seperti ini biar nanti ketika gunung encot-encot. Ya. Oke. Ini untuk setang handbarnya, ini sebenarnya bawaannya itu pakai merek NTT juga, cuman ini sudah saya ganti pakai Strummer Enduro yang lebih panjang. Ini ukuran 780 Strummer. Oke. Untuk rem
remnya ini pakai merek Tektro. Ini sudah hidrolik yang pengganti giginya ini 9 speed ya guys. Ini Shimano Altus. Oke, kita beralih ke ini. Rem bagian belakang juga masih pakai merek Tektro. Ini 3 speed untuk FD-nya. Seperti ini 3 speed. Ini pakai Shimano Altus. Ini kalau stem kemarin pakai Entity, ini udah tak saya ganti pakai Zoom biar lebih agak tinggi sedikit. Oke, kurang lebihnya seperti itu review dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam Goes Hanif Maju Mapan.